check the mic and make sure it sound right, boys. Welcome back to Fuji Sicilia. Nah teman-teman, di video kita kali ini kita ada di tempat nongkrong yang ada di daerah mana Bu? Di Tangerang, di Karang Tengah ya. Iya. Tepatnya di Karang Tengah. Dan dia itu termasuk hidden gem juga. Yes, hidden gem loh teman-teman. Jadi kalian agak pusing sedikit, tapi ada okenya ada arahan-arahannya ya. Iya. Teman-teman bisa ikutin maps yang nanti kita taruh di deskripsi ya. Tempatnya cukup oke banget, instagramable, terus enak buat nyantai. Ya, dan ini dia konsepnya outdoor, jadi bisa reservasi dulu juga. Pokoknya teman-teman, tonton terus videonya sampai akhir. Dan buat kalian yang baru pertama kali mampir, jangan lupa subscribe sebelum lanjut nonton videonya. Stay tune! Stay tune! Mbak, ini bukanya jam berapa? Kita bukanya dari jam 11 sampai jam 9. Itu untuk hari Senin sampai Minggu. Jumat Sabtunya kita jam 10. Jam 10 tutupnya ya? Bukanya sama? Bukanya tetap sama jam 11. Oh, terus bukanya dari kapan ini? Sekitar 3 bulanan lebih kan. Oh ya, ini ada grup nggak sih atau ini doang? Ini aja kak. Oh, terus? Karena ini juga baru buka kak. Oh gitu. Terus di depannya mau ada cabang kak. Gimana? Oh belum tahu ya. Favorit menu dong Mbak. Untuk favorit menunya kita untuk kopinya ada Holanuna, non kopinya ada strawberry milk sama mango. Makanannya ada ayam sambal panas sama beef ramen. Oke, sip. Thank you kakak. Bye. Nah teman-teman, sebelum lanjut nonton videonya, gue mau kasih tau nih face care rutin yang baru-baru ini gue pakai. Baru-baru ini muka gue tuh jerawatan banget teman-teman dan kusam. Makanya gue mutusin untuk pakai face care acne series dari Scarlett. Kalau yang sebelumnya gue pakai yang brighteningnya, nah sekarang ini gue pakai acne karena muka gue ini yang lagi parah-parahnya jerawatnya. Rangkaiannya sendiri terdiri dari facial wash, acne serum, acne day cream, dan acne night cream. Untuk pemakaiannya sendiri tahap-tahapnya gampang banget ya teman-teman. Untuk tahap pertama, kalian menggunakan facial washnya. Facial wash Scarlett ini mengandung glutathione, vitamin E, rose petal, dan aloe vera yang bagus untuk membabkan dan mencerahkan wajah. Menggunakannya gampang banget ya teman-teman, tinggal kalian tuangkan saja facial washnya ke telapak tangan, lalu usapkan secara merata di area wajah dan bilas deh dengan air. Nah untuk tahap keduanya, menggunakan acne serum Scarlett, teteskan beberapa tetes di tangan atau di area wajah, usap secara merata lalu ditepuk-tepukin aja nih di area wajah kalian. Acne serum ini
juga banyak kandungan baiknya ya teman-teman. Nah, fungsinya untuk mengatasi peradangan kulit dan mengontrol kadar minyak berlebih di wajah. Untuk tahap ketiganya, menggunakan acne day cream atau night cream. Nah, si acne day cream ini udah mengandung etitexil metoxinamide atau UV protection, sehingga day cream aman digunakan untuk aktivitas di luar ruangan. Cara penggunaannya juga gampang banget teman-teman, tinggal oleskan aja secara merata di area wajah. Nah, itu tahapnya gampang banget ya teman-teman. Dan untuk semua produknya ini, mereka sudah terdaftar di BPOM dan teruji bebas merkuri dan hidroquinone. Untuk hasil yang maksimal, kalian menggunakan rangkaian Face Scarlett ini secara rutin. Dan semua produknya itu hanya Rp75.000. Buat kalian yang mau lihat-lihat dulu produknya, bisa cek di IG Scarlett, atau bisa untuk yang mau buat langsung belanja, bisa cek di Shopee atau Shopee Mall-nya. Dilihat di box deskripsi ya teman-teman. Nah, itu tadi, semoga bermanfaat dan semoga kalian bisa lebih merawat kulit wajah kalian. Sekarang yuk kita lanjut nonton video review di Lanuna Cafe. Nah teman-teman, gue nyobain kali ini gue ordernya adalah hazelnut latte dari Lanuna. Mari kita coba. Enak teman-teman, segar lagi panas-panas gini ya kan, minum yang segar-segar bikin melek mata karena gue dari puji sudah dari pagi ya kan, konten butuh yang. Nah teman-teman, gue pesennya Hola Nuna, cocok dulu ya. Jadi ini basicnya latte, terus dikasih whipped cream sama atasnya dikasih taburan brown sugar. Banyak. Enak, creamy. Kok punya lu kan agak flat ya? Maksudnya apa sih? Enggak thick gitu ya. Yang ini creamy. Nah, makanannya gua pesen samosa. Kayaknya sih samosa sayuran gitu, tapi cobanya. Lihat isinya. Isinya sih nggak gitu kelihatan ya, tapi ini apa namanya, ada beefnya, ada dagingnya selain kentang dan lain-lain. Ada beef, enak sih karena si apa ini bungkusnya ini, kulitnya, kulit samosanya ini nggak keras. Kelihatan nggak sih? Kaki gigi gua. Nah teman-teman, makanan gue chicken quesadillas. Nggak tahu yang benar bacanya gimana. Tapi dia tortilla gini, isinya ayam sama mozzarella. Kita cobain ya. Kita cobain plain ya. Nih isinya kayak gini nih. Oh gitu. Masih hangat teman-teman. Kulit tortillanya lembut banget. Terus jamnya ada ayamnya kan. Sama keju mozzarella-nya. Ini apa kali ini? Ini sambalnya deh kayaknya. Garnish aja. Mana teman-teman? Recommended ya. Recommended. Ini termasuk best sellernya dari Lanuna. Sebenarnya ada satu lagi pancake, cuman hari ini dia lagi apa? Sold ya. Teman-teman, sekian dulu video dari kita. Sekarang kita mau undur diri. Jangan lupa terus support kita dengan cara like, comment, share, dan jangan lupa nyalakan tombol loncengnya. Thanks for watching. Bye.